Hadis ke-75. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Alaikum bis-salati fi buyutikum fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa salata maktubah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Solatlah di rumah kalian sebab sebaik-baik solat seorang di rumahnya kecuali solat wajib. Jadi mana di sini Nabi SAW suruh kita sembahyang dekat rumah solat-solat sunat kecuali solat wajib. Solat wajib tu solat-solat fardu kita dirikan di masjid. Masjid tu adalah untuk syiar. Syiar ni maknanya orang nampak. Syiar ni maksudnya orang nampak. Syiar Islam, sembahyang berjemaah tu syiar, orang nampak. Haji, haji tu syiar. Orang boleh tengok, oh ini orang Islam ada. Haji itu syiar. Syiar ni bantu benda yang nampak. Masjid itu syiar. Azan itu syiar. Jadi kalau ada azan, kita kata, oh ada orang Islam kat sini. Azan itu syiar. Ini ada pula sekarang ni tak boleh nak diazan pakai mic besar lah, mengganggu lah apa semua lah kan. Ada syiar. Kadang-kadang orang-orang kafir ni dia nak menuntut dan dia tak rugi pun. Nothing to lose pun dia minta. Dia minta hari ni kita tak bagi. Dia minta hari ni kita tak bagi. Lepas 10 tahun dah lama kita bagi. Dia stop kat situ tak? Mana stop kat situ? Dia minta benda lain pula. Raya Ponggel lah pula. Dia minta. Dulu tak pernah. Saya tanya orang India. Maaf sebut. Orang India pun tak tahu Ponggel tu apa. Dia pun tak tahu. Oh ni lama dah dulu menuai nak apa semua kan. Perayaan tu kan syiar. Dah dia nak syiarkan benda tu, dia perayaan agama. Jakim dah keluar fatwa lah apalah kan. Kalau ada orang yang menghalalkannya, itu dijawab dengan Tuhan. Kita ikutlah fatwa orang yang memang layak bagi fatwa. Syiar. Syiar ni maknanya benda nampak. Maksudnya kalau benda nampak tu syiar. Jadi maknanya solat berjemaah ni adalah syiar. Solat sunat bagus kat rumah. Kenapa solat-solat kat rumah? Biar dekat rumah kita dibacakan juga ayat-ayat Al-Quran. Jangan rumah tu sunyi dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab di sebalik makhluk yang nampak ni, manusia ni kan, ada makhluk yang tak nampak tau. Yang memang wujud sebelum manusia. Apa tu? Jin. Jin tu memang ada. Dia memang ada. Dan dia memang wujud. Allah pun sebut dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu pernah tak ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, ayah-ayah saya sekalian kan? Kita malam-malam turun kat dapur tiba-tiba meremang je. Pernah tak Selain kalau kita menjadi penakut lah. Kalau memang jenis orangnya penakut tu lain cerita. Tiba-tiba meremang kan. Store rumah buka-buka meremang je. Sebab apa? Kadang-kadang jin tu dia lebih banyak daripada manusia. Okay? Jadi dia kalau dapat duduk satu tempat tu memang susah nak keluar. Sebab apa dia susah nak keluar? Dia nak duduk mana? Dia nak bergelandangan di mana? Sebab kat situ dah ada orang dia. Di situ ada tempat dia. Dia nak ke mana? Jadi, lepas tu kita masuk rumah bagi salam. Assalamualaikum. Atau assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau pergi daripada kejauhan, balik-balik kampung, berapa hari, balik, kuatkan bagi salam. Assalamualaikum. Getaran salam tu, kalau didengar oleh jin ke, dia akan berkata, ini bukan tempat kita. Ini empat orang. Maka dia akan keluar. Kalau tak, dia rasa tempat dia. Dan sekali dia dah duduk, dia bukan senang nak keluar. Macam ni lah, kalau jin dah duduk kat badan kan. Sekali dah duduk kat badan, bukan senang nak keluar tau. Sekali dah duduk dekat badan tu, sebab kalau dia keluar, dia nak pergi mana? Dia nak duduk kat mana? Macam manusia lah kan. Situ rumah orang. Ada orang tak ada rumah. Yang bergelandangan kat situ. Sekali-sekali dia dapat duduk tanah haram kan. Tanah mana tanah yang orang punya lah kan. Dia nak keluar bukan mudah. Sebab dia keluar dia nak duduk mana.
saya tu disuruh kita sembahyang supaya getaran-getaran ayat Quran tu maknanya ini bukan tempat kita. Maka dia akan keluar, dia akan cari tempat lain. Jangan sampai duduk lama. Kalau duduk lama susah. Susah dia nak keluar benda macam tu. Maka Nabi sebut sembahyang. Selain daripada keberkatan, dalam hadis yang lain Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Kubur ni maknanya sunyi. Sunyi. Kan? Jangan jadikan rumah macam kubur. Sunyi daripada ayat-ayat Al-Quran. So kita baca Quran, kita sembahyang, kan? Maknanya bagus, kadang-kadang ada orang buat majlis ilmu kat rumah tu, benda sangat bagus benda itu, eh? Kalau jalan keluar jangan lupa bagi salam balik-balik. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kan? InsyaAllah. Assalamualaikum. Boleh. Tapi kalau ada orang jawab takut kita masuk rumah pula. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Maknanya bagi salam pada kita semua. Ada nama Allah yang soleh. Okey, itu sebab kenapa Nabi suruh sembahyang kat rumah, eh?